Hai guys, sekarang kita ada acara yang pastinya inilah hari Kartini, hari kita semua perempuan-perempuan hebat yang harus berjuang untuk membela kaum wanita untuk tetap maju dan tetap berkarir untuk nusa dan bangsa. Pastinya hari ini kita ada sebelah kita si cantik Mbak Ayu. Si cantik Prisia dan sahabat-sahabatku ini yang luar biasa cantik dan hebat. Kita udah semua disweb semua, udah aman. Pasti semua aman. Karena dibawa di tes semua. Negatif. Kalau yang bukan negatif silakan pulang. Oke, untuk acara hari ini kami dari komunitas wanita Indonesia memberikan penghargaan kepada wanita-wanita yang memang menjadikan inspirasi buat kita semua gitu. Wow, termasuk kita semua ini luar biasa. Wanita-wanita hebat. Coba kasih dong pendapat dari Bu Ayu ini, sahabat saya ini luar biasa cantiknya. Ya, di hari Kartini ini momennya adalah dulu Kartini itu memperjuangkan dari gelap terbitlah terang. Kalau sekarang semua perempuannya terang-terang. Glowing ya. Cucu-cucu. Cantik smart lagi ya. Dan mereka peduli dengan sesama. Pasti. Dan hari ini kita akan mengumpulkan dana untuk membantu perempuan-perempuan di NTT. Betul. Oh, nih aku udah pakai sarung NTT. Jadi fashion show hari ini sebagian yang terjual kami akan sumbangkan 30% dari hasil penjualan tersebut kepada korban di NTT. Satu lagi koleksinya Isabel yang lalu, baju ini hari itu akan dijual hari ini, hasilnya disumbangkan semua untuk NTT. Luar biasa. Mbak ini luar biasa loh. Jadi memang bukan saja sumbang, kita ke sana dong. Iya, harus benar. Harus datang ke sana, lihat di sana, cukup menarik ya tempatnya ya. Apa aja yang ada kita pariwisata di sana? Di sana paling selain tanahnya itu seperti surga kecil yang diturunkan Tuhan ke bumi, ya kan? Tapi masyarakatnya juga sangat ramah dan bersahaja dan sangat toleransi beragamanya juga sangat kompak. Wow. Dan juga cantik-cantik keren-keren juga di sana. Hitam manis. Yang hitam manis. Pandang tajammu. Pandang tajammu. Kok jadi nyanyi ya? Selalu begitu deh. Pandang tajammu. Oke guys, kita ikutin aja acaranya. Sebentar lagi mau mulai kita. Oke nih, perempuan cantik ini kita lihat. Sekalian nih kalau ada yang mau. Nah, ayo dong. Ini buatan mama-mama dari Sumba. Oke, apa nih dompet kamu? Clutch. Oh iya, wow. Wow, luar biasa loh. Jadi kalau mau ini kemana? Ini cocok nih. Ini satu dilelang untuk sumbangan. Oh, untuk dilelang. Tapi ibu juga bagus kayaknya pakai orange. Oh, ini semua bagus. Pokoknya perempuan Indonesia pasti bagus pakai produk Indonesia. Pasti biasa. Ini pasti kita produk Indonesia semua ya? Iya, pastinya. Lihat sarung-sarungnya, semuanya. Ada dari Jawa, batik. Aku hari ini nggak pakai batik karena tetap produk Indonesia kan dari NTT. Kemudian aku jadi Betawi juga tuh. Dari Betawi. Harus ada Betawinya kan. Jadi saya harus mempromosikan Betawi dan Gorontalo juga. Ini nih Pak Herbi orang-orang hebat semua. Ini tau gak, ini Ibu Nina, Pak Akbar Tanjung, ini luar biasa, ibu terhebat. Wow, ini yang terhebat. Ini panutan aku dan aku selalu belajar. Wow. Luar biasa, mendampingi suami yang luar biasa. Dalam segala hal, kalau bayangin. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Selalu didampingi sama wanita-wanita yang hebat. Ini panutan saya semuanya. Ini panutan aku juga. Kenapa bisa jadi panutan ini? Maupun di hari-hari, luar biasa ini. Aduh, hebat ini. Termasuk suamiku juga Fadil. Luar biasa Pak Akbar, sayang sekali luar biasa. Kawan. Apa kabar sayangku, cintaku? Baik, cintaku sayang tercantik. Aduh, udah lama loh kita gak ketemu nih semenjak pandemi ya. Iya, jadi harus pakai tetap. Ini. Tapi ini kita udah negatif semua, harus ya. Di-swab semua aman-aman. Aman, betul. Inilah, makanya ini semua nih sahabat-sahabat kita ini. Halo. Apa kabar, Bu? Aku gak berani sun-sunan ya. Gini aja deh, pokoknya ngang. Dan kita akan lanjutkan opening remarks dari tamu spesial kita, yaitu Ibu Nina Akbar Tanjung. Kepada yang terhormat Ibu Nina Akbar Tanjung, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
salam kebajikan. Syukur Alhamdulillah sore ini kita berkumpul, dan terutama saya dapat berkenalan dengan perempuan hebat. Nah, mudah-mudahan acara dimaksud hari ini dengan membantu saudara-saudara kita di Flores NTT yang kemarin mendapat gempa yang cukup dahsyat ya Pak, sehingga korban jiwa begitu banyak. Mudah-mudahan Tuhan memberkati acara sore ini, dan maksud baik dari semua tokoh-tokoh perempuan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu yang kami harapkan justru dengan bapak-bapak. Ya kan, Pak? Pak, kalau perempuan makin maju, perempuan sekarang menjadi tiang utama keluarga, dan tanpa pengertian partnernya yaitu kaum bapak-bapak, maka kita juga tidak akan maju. Demikian Pak. Jadi mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah SWT. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan memberkati. Di bidang sosial dan organisasi, untuk warga yang pertama ini dalam bidang sosial dan organisasi, kita berikan kepada Ibu Hana Hasanah Fadel Muhammad. Istri dari Kifarel Muhammad yang merupakan Gubernur Provinsi Gorontalo periode tahun 2001 sampai dengan 2006, dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Indonesia Bersatu 2. Jadi Bu Hana Hasanah ini aktif dalam berbagai kegiatan organisasi seperti pergerakan PKK Provinsi Gorontalo periode 2001 sampai dengan 2009, Dharma Wanita Provinsi Gorontalo periode 2001 sampai dengan 2009, Kaukus Perempuan Parlemen DPR RI, Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu, Himpunan Wanita Karya, dan juga sekarang aktif dalam komunitas anggota DPD RI 2 periode. Boleh berikan tepuk tangan untuk Ibu Hana Hasanah Fadel Muhammad. Baik, silakan Ibu Dina Akbar Panjung, saya persilakan untuk memberikan awarding kepada Ibu Hana Hasanah Fadel Muhammad. Sekarang sudah berbuka puasa, artinya kita sudah alhamdulillah kita jalani satu hari ini, di mana tadi kita lihat acara demi acara begitu sukses. Tadi juga saya dapat penghargaan alhamdulillah dari Kartini Gala Ramadan, yang pastinya sebelah saya ada Bu Titi, sahabat ya, saya Ibu Hana. Bu Hana keren banget mewakili Kartini masa lampau dan masa kini. Padahal ini juga Kartini, Masya Allah. Selalu artis kita top, itu Ibu Ayu Azhari, Mbak aja lah kayaknya. Aduh, Mbak Ayu Azhari yang begitu cantik, eksis terus, bayangin. Hari ini kayaknya kita lihat ada putrinya loh, namanya Isabel ya. Iya. Cantik banget, Masya Allah, gak kalah sama ibunya. Luar biasa, siapa dulu mamanya. Gimana Mbak, hari-harinya sekarang sibuk banget dong? Lagi Ramadan. Apa aja kegiatannya? Kebetulan Isabel suka nyanyi juga, dan anak-anak sekarang udah mulai sekolah, tapi school from home. Ya, oh iya, sekolah ya. Terus diundang acara ini, tadinya aku gak mau kasih pergi, tapi karena charity dan sudah prokesnya bagus, jadi dia datang. Loh, jadi kalau aku undang gimana, datang gak? Boleh. Oh, catat, kalau kita yang undang datang. Yang jaga prokes. Pasti dong, pasti itu semua sudah disuap, selalu dan selalu. Mbak, gimana anak-anak sekarang gimana? Alhamdulillah, yang gede udah kerja. Jadi ada apa tadi dengan anak 6? 6, saya sama sama aku 6 juga. Oh, Masya Allah. Udah cucu belum? Nah, masih aku yang menang. Aku nenek cantik berarti. Aku 9 cucu, say. Masya Allah. Cucu jadi apa, nenek gida, nenek apa ya? Nenek Lica. Nelly Lica. Jadi yang paling besar umur berapa, say? Excel 29. Udah boleh dong harusnya. Ntar kalau udah ketemu jodohnya mungkin. Jangan lupa undang kita, aku panitia ya. Jadi anak-anak ada 6 sama, berapa lagi
berapa perempuan? Laki 4, perempuan 2. Isabel sama Mariam. Isabel paling besar? Mariam. Oh, Mariam. Mariam nomor 3, Isabel nomor 5. Axel nomor 1, Sian nomor 2. Semua di Jakarta semua ya? Enggak, 2 di Finland sekolah. Finland, sampai sekarang masih? Iya. Senang banget. Aku kenal Mbak Ayu ini udah lama banget. Iya. Zaman kita gadis-gadisan. Zaman masih kayaknya masih lucu-lucu. Masih imut-imut ya, masih kafe gaun. Saya suka lucu, kita ya masih lucu kayaknya kelihatannya. Jadi gimana saya, perubahan badan kita dari dulu sama sekarang timbangan dan berapa kilo perbedaannya? Nah sekarang agak naik sih sedikit. Tapi aku sih gak diet, gak pantang, tapi memang aktif aja. Selalu olahraga. Olahraga. Apa olahraga? Jalan kaki sama berenang. Wow, jalan kaki berenang. Gak sepeda. Kan lagi ada sepeda, gak berani. Takut jatuh. Takut jalan, banyak mobil. Oh, takut jatuh dan takut mobil. Padahal DKI udah buat jalur khusus untuk sepeda. Kayaknya kita berdua baik sepeda. Boleh, boleh. Ntar latihan dulu. Pernah lihat, wow, ada Bu Ayu. Isabel, mana Isabel? Isabel lagi persiapan mau fashion show. Fashion show, tak kita lihat fashion show-nya Isabel. Jadi tadi saya dengar hasil dari seleri yang ada terjual nanti kita akan berikan ke NTT ya. Iya. Luar biasa, kok niat seperti itu kenapa sih? Ya, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Temanya kan sekarang NTT, Hari Kartini. Kartini itu punya pemikiran yang cukup peduli. Walaupun dia dari orang aristokrat ya, tapi dia peduli kepada sesama. Cita-citanya ingin mencerdaskan bangsa. Tagline-nya kan, tagline-nya itu dari gelap terbetah terang. Nah yang sekarang ini mungkin kita harus meneruskan perjuangannya dengan kepeduliannya. Kalau pendidikan udah setara, karir juga perempuan udah banyak yang sukses. Jadi sekarang kepedulian yang perlu kita impun. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan bisa berguna dan pahala pasti. Apalagi dalam Ramadan bulan Ramadan ya. Jadi sampai wali kota Kupang datang. Kupang datang ya. Loh, aduh, sampai wali kota datang. Karena tadi mereka bilang banyak yang sangat korban-korban yang luar biasa ya. Ibu hamil, kurang gizi, balita. Balita. Jadi aku ingat banget pada saat aku ibu gubernur, ya beginilah tugas saya ya seperti itu, mengayomi mereka, mengayomi masyarakat. Peduli sama masyarakat, jadi memang aku merasakan bagaimana keadaan di Kupang yang luar biasa, korban banjirnya seperti kayak tsunami dan sebagainya. Mudah-mudahan ya sucinya Mbak Ayu ini memberikan seluruh, bukan berapa persen loh, seluruh hasil penjualan baju-bajunya akan diserahkan kepada NTT. Luar biasa, sukses Isabel, sukses mamanya Mbak Ayu yang mendidik anaknya menjadi orang yang terbaik untuk bangsa dan negara. Amin semuanya. Oh, mereka di Amerika. Oh, di Amerika sekarang? Udah menikah kan? Udah punya anak mereka? Udah kangen ya? Kebetulan Sarah suaminya kan orang Timur Leste. Oh, di sana juga lagi ada wabah. Sama kan dekat kan? Iya benar-benar. Luar biasa ini kita kangen ya di zaman tahun 90-an. Siapa sih 90-an kali kan? 2000-an kali ya Sarah. 2000-an sekarang. Kita selalu mengingat Ayu Asari yang artis. Selalu orang kalau lihat Ayu Asari ngikut. Pokoknya semua yang ada ngikut. Saking cantik dan top. Oke guys, makasih. Kita lihat show-nya baju-baju Isabel, mudah-mudahan hasilnya berguna untuk NTB semuanya. NTT, NTT sorry, dan NTT. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah tadi kita udah lihat semua acaranya di mana kita menyaksikan desain-desain terutama dari si cantik ini Isabel putri dari Ayu Asari. Gimana nih Mbak? Luar biasa. Aku panggilnya apa yang cantik ya? Isabel aja. Gimana kamu kok bisa ngedesain dengan baju yang simple tapi nya keren banget? Gimana coba? Jadi aku memang aku kayak bisa lihat sekarang aku memang suka pakai baju yang simple. Aku cuman
awal-awalnya intinya mau supaya anak muda bisa pakai baju batik dan bisa embrace the culture of Indonesia. Jadi ya aku senang aja kalau orang senang pakai baju aku karena simple and versatile and modest juga. Dan motifnya juga cantik ya. Iya, aku ngambil dari pengrajin terus desainnya aku yang buat. Tuh, dari UKM-UKM pengrajin. Jadi betul-betul apalagi pandemi begini kan, mereka senang banget pastinya. Apalagi yang datang si cantik yang membeli. Pasti tambah mereka semangat mendesain-mendesain yang lainnya. Aduh, keren banget tadi, apalagi niat suci tadi, semua hasil yang ditampilkan tadi diberikan kepada NTT, betul ya? Kenapa kok bisa sampai sesentuh hati itu, kenapa? Memang aku sedih sekali lihat video-videonya dan dengar beritanya. Jadi menurut aku memang sudah punya stoknya yang memang aku mau habiskan. Jadi semuanya aja aku mau sumbangkan. Oke, luar biasa, dari masih muda sih dan niat sucinya luar biasa. Berarti di bulan Ramadan ini ya, pahala yang luar biasa. Oke Mbak, sayangku, cintaku, sukses ya. Mudah-mudahan kita bekerja sama lagi, amin. Kita buat lagi show lebih keren lagi dan lebih bagus lagi. Oke sayang, love you. Hai guys, aku sekarang dapat penghargaan surprise untuk diriku di saat Hari Kartini yang saya sangat sayangi, yaitu Inspiring a Woman 2021. Siapa yang kasih juga? Ada Bu Nina Akbar Tanjung yang memberikan. Yang pastinya ada Ibu Ketua si cantik ini, yaitu halo Priscilia. Halo. Puter dong, puter. Oh gitu, dong. Kita harus puter, baik. Aduh, hati-hati say. Lihat tuh desainnya. Kita mau fashion show atau apa nih suruh puter? Dua-duanya, karena kalau Priscilia tuh fashion show juga, desainer juga. Betul. Kemudian Ibu Arisan juga. Iya, betul. Semuanya serba bisa. Iya, karena kecantikan juga. Iya, pakar ya, kecantikan, desainer, bandan arisan, komplit ya. Semua komplit. Okay. Jadi luar biasa, padahal aku tuh sebetulnya acaranya ada dua ya. Mau buka puasa di temen aku, tapi karena lihat, wah ini gak bisa dilepas, ini gak bisa aku pulang ini. Gak bisa kelain hati. Gak bisa kelain hati, luar biasa. Sukses ya Mbak. Terima kasih juga ya buat Mbak Hana yang cantik. Meluangkan waktu, jadi Mbak Hana memang cocok banget kasih Inspiring Woman. Karena saya gak sembarangan. Benar-benar saya memilih untuk siapa yang harus saya kasih, dan beliau ini luar biasa yang patut saya kasih. Yang pertama. Terima kasih, luar biasa. Kami mengucapkan selamat Hari Kartini. Berpuasa.